kitabnya, mandi shower ada bathtubnya, kitabnya kaki di teras. Woi apa bunga-bunga? Manager, kan kita nyambut gawe. Dengar gemet. Tunggu TV, style. Setelah saya berbentuk tanggal 16 Januari, saya yaitu umur 60, ini umur saya 29. Saya waktu itu mau perform di Solo, latihan beat, saya pingsan waktu mandi pakai shower. Shower ciduk tak bolongin. Shower di sini banyak. Jam 11 malam berarti dia ya mati. Semuanya dalam kondisi kritis di kamar itu. Saya cuma ya Allah, jawab ya Allah. Bapak iki ae lho. Jantung koroner itu keren, men. Saya penderita jantung. Soalnya tipes enggak level. Penyakitnya orang susah. Jantung dong, set mati. Ikan satu suntikan itu harganya 5 juta. Sandinya mas, sampai lorong ngedol supra. 5 juta. Ketika menerima suntikan itu badan saya nggak bisa gerak. Persendian kaku semua. Ada bapak-bapak masuk, pasien baru. Disuruh susternya, bapak tolong pindah amben, pindah bed. Sret, cepet. Tapi 4 jam kemudian bapak-bapaknya itu meninggal. Saya cuma berpikir, ya Allah, bapak sih melincah kuyai mati, ya pun aku, ya Allah. Ojo aku, ya Allah. Kemudian saya tanya dokter, dokter kenapa bapak itu meninggal? Anu mas Dodin, bapak ibu mau mangan palang sak lodong. Serius men, ginjal gitu. Tapi saya bersyukur saya masih bisa ada di sini, saya masih bisa stand up lagi ketemu Anda. Ternyata kalau dalamnya itu kegiatan sederhana, kalau kita sehat itu sederhana, kalau sakit itu jadi rumit. Saya pipis aja ilmiah ini, kosro mbak. Jadi harus pup di kasur. Oh, keren men, nolek nih kasur. Jadi ada pispotnya, taruh belakang, bayangkan jalan-jalan, turuar nolek isopra. Tapi akhirnya saya bisa pelan-pelan dengan toilet. Saya akhirnya harus menandatangani surat bersedia meninggal dunia. Soalnya penderita jantung itu kalau ngeden mati. Ngeden mati ya Allah. Apa aku dalam kegiatan bapak ini mau. Saya ke toilet. Kemudian saya diizinkan dengan tanda tangan meninggal dunia. Saya pup di toilet. Saya hanya bisa mengandalkan gaya gravitasi. Saya tungguin. Ayo kue aku, posisi aku telek. Akhirnya turun pelan-pelan. Dapat setengah. Itu caranya ngetok dia ya. Engkau aku mati. Jantungan ya Allah. Tapi saya diselamatkan profesional. Saya hidup, tak dirawat tenaga medis, saya dioperasi. Kamera, bukan GoPro, bukan SLR ya, bukan operasi. Waktu operasi itu tenaga medis Indonesia itu profesional, mbak-mbak manusia itu biasa aja. Waktu buka saya operasi, ya manok. Mau kan maju mau. Saya belum nikah, ya ampun. Tapi soalnya sekarang tuh saya bingung milih. Dulu gak ada yang mau sama saya. Sekarang saya bingung milih. Saya bingung milih cewek apa cowok.
saya tinggal di desa, pernah tinggal di kota. Sekarang saya domisili saya Surabaya, antara Surabaya dan Jakarta. Jadi saya tahu bedanya hidup di kota sama di desa. Kalau di desa itu nggak nikah-nikah, jadi omongan orang rumah, orang kantor yang dirumahkan. Kalau di kota nggak nikah-nikah itu biasa. Ya soalnya gini loh, kalau di desa itu nikah ya rumit. Pasangan cocok, kelaminnya juga sama. Walau nggak nikah-nikah, minimal pasangan hidup saya nanti harus kuliah, meskipun DO. Ya serba salah milih pasangan hidup tuh. Mau milih yang pernah mas ngece, aku terkenal yo. Pernah mas ngece. Sudah mulai lupa. Yang mau kesini duet sama saya, terutama cewek lanang gak? Mbak. Kesini. Ada yang mainnya satu doang nih. Mana? Untukmu selama nafasku masih berdosa, dan jantungku terus memanggil hingga namamu. Takkan pernah menuhi sampai apa ya, panitia? Panitia, saya kan. Orang dume jerit-jerit. Orang biolog masih menengahin. Orang ngerti wajah tepuk tangan. Dan untuk Ibu Jatuh sendiri, dari Adi Dan nanti kita akan adakan tanggal 29 ini juga, yang maksimal 30% aja. Untuk peserta mulai dari usia maksimal sampai 4 tahun. Dan pastinya akan mendapatkan trofi uang pembinaan. Iya benar, kamu berharap apa sih? AJPS sering udah godin. Tapi boleh minta itu nggak? Sesuatu nggak? Agak lama itu durasinya. Jalan Masjid Nomor 30 Semarang. Semester, jangan disebut semester dong Pak. Mahasiswa Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia Angkatan 2010. Nah gitu kan gak nyakitin. Kalau ngomong semester nyakitin gitu kan rasanya.